Trevo Kalobah masuk dalam target rekrutan AC Milan. Menurut 90min, AC Milan berencana untuk merekrut bek tengah baru di Januari 2024. Trevo Kalobah dikabarkan masuk dalam radar transfer AC Milan. Milan memang sudah berencana untuk mendatangkan bek tengah anyar usai mereka dihadapi permasalahan cedera pemain. Saat ini, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Malik Thiaw tengah dilanda cedera. Peluang untuk melihat Kalobah hengkang ke Milan juga bukan hal yang mustahil. Pasalnya, ia tak menjadi pilihan utama Pochettino. Di sisi lain, pemain berpaspor Inggris itu pun masih menjalani proses pemulihan cedera hamstring. Andai Trevo Kalobah merapat ke San Siro, maka dia akan reuni dengan beberapa mantan rekannya di Chelsea, yakni Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud, dan Fikayo Tomori.